terjadi sebuah kebakaran di salah satu rumah warga perumahan Gria Batu Aji pada Jumat siang, tanggal 28 September 2018. Kebakaran terjadi saat sang pemilik rumah sedang menjemput anaknya pulang dari sekolah, namun ketika sedang di perjalanan usai menjemput sang anak, pemilik rumah Jojer Hasibuan mendapatkan telepon dari istri RT perumahan Gria Batu Aji Asri bahwa rumahnya sedang terbakar. Mendengar kejadian tersebut, Jojer Hasibuan bersama sang suami segera bergegas menuju rumah yang sedang terbakar. Tahu tiba-tiba udah di jalan mau jemput anak, ibu RT nelpon, "Mak Glen, rumahmu kebakaran." Sepanjang jalan, ya ampun, cobaan apa lagi yang Tuhan berikan sama kami. Udah 4 kali berturut-turut cobaan ini dalam setahun ini. Jojer Hasibuan yang masih shock atas kejadian yang menimpa dirinya mengatakan bahwa ini adalah musibah yang 4 kalinya yang ia rasakan bersama sang keluarga. Pasalnya beberapa minggu lalu ia sempat mendapatkan kabar duka dari sang mertua dan baru kembali dari kampung halaman dan kali ini mendapatkan musibah lagi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.